Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat saya di luar sana. Hari ni kita nak bui ilmu percuma sikit lah. Oh, puah-puah duduk saja tu. Kita belajar gunting rambut hari ni. Cara-cara gunting rambut hok paling basic sekali. Paling basic sekali. Boleh pakat-pakat terak lah. Kita cuba deh. Tu dia. Mula-mula ni kita buat proses yang panggil parting lah. Proses belah hair ni. Belah rambut lah. Nak asing rambut tepi dengan rambut atas. Kita main sudah tepi dulu. Asing molek hak atas, buat pergi ke atas. Biar dia cegoh-cegoh molek nampak-nampak kulit kepala straight tu. Oh, cegoh kau molek lah tu. Maknanya betul lah buat tu. Begitulah deh. Boleh lah tu. Belah-belah gitu. Cuek-cuek sikit lagi. Itu dia. Okay. Mula-mulanya ambil nombor 2 deh. Nombor 2. Nombor 2 keluh. Ambil sisi gak. Buat gitu lah. Jolok-jolok gitu. Tinggal sikit lah. Jangan nak naik pakai atas selalu. Tinggal sikit gitu. Cuek-cuek gitu. Keceh-keceh. Buat naik gitu gak. Jangan tinggi sangat. Budak-budak ni tak berhati mana tinggi-tinggi. Kita tinggal dulu sikit. Lepas ni kita main pula. Perangai postpone. Nombor 2 ni dah. Nombor 2 close. Got to tepi tu dia duduk ke atas. Close. Sekat dengan sisi. Kalau dia nak sekat, sekat. Tak say, tak so. Begitu tinggal sikit. Jangan tinggi sangat. Tu dia. Kecil-kecil begitu ya. Waktu kat sapu-sapu sikit lah mesin tu. Seterusnya ia panggil ni, ia panggil proses overcon. Aduh, overcon bunyi mak saleh. Overcon tu masuk sisi. Waktu ubik buat lah lebih-lebih tu. Nak suruh nampak kecek tu. Masuk waktu ubik. Waktu ubik. Masuk waktu ubik. Buat. Waktu ubik. Buat. Mudah. Ya, buat lebih-lebih tu ya dulu. Buat lebih-lebih. Buat sikit-sikit. Jangan banyak lah, luat sikit. Sikit-sikit gitu ya. Boleh lah tu. Batulah ni nombor 1.5. 1.5 close deh. Kita main bawah. Bawah tempat kita overcon saat ni. Kita cokeh-cokeh kat bawah dia. Cokeh-cokeh bawah dia lah. Nak perata balik hok overcon ni. Buat dengan sisi ni ha. Main kauset tu ya. Hok bawah tu biar tak kauset. Nombor 1.5 ni kalau siapa tak ada kena pergi belilah deh. Ada setengah mesin tidak mari sekali 1.5. Nombor 1.5 ni yang memudahkan lagi kijau kita lah. Buat kijau air tu. Cuih-cuih bawah. Pak overcon kat ni. Tu dia. Lepas tu nombor 1 lah pula. Lepas 2, 1.5, 1 lah pula. 1 open dah. Buka tu. Nampak tu buka tu. Kita main bawah 1.5. Kita keceh-keceh. Buat tu ubik. Ya, see motion dia gerak-gerak ke tu. Tu tutup tu. Kalau tutup tak kena main bawah gitu je lah. Main kat bawah sudah. Yang tinggi sangat kalau tutup tu muka rapat. Main bawah-bawah kalau tutup. Tu pas buka balik nak main bawah 1.5. Cuci-cuci dulu. Nggak buka ni 1 open dah. Buka-buka cuci-cuci dulu atas. Kita cokeh bawah 1.5. Ambil sodok waktu ubik. Sodok waktu ubik. Jangan buat masuk dalam mesin tu. Tak comel. Layar-layar gitu ya. Tu close. Tu close-close main bawah kat sebing ni. Jangan naik tinggi sangat. Naik tinggi habis ya. Punuh rambut. Main kat bawah-bawah. Kut bira-bira kata. Main-main kut bira-bira gitu. Tu dia. Tu dia mau molek dah tu.
Oh, kita cuci air hak mana segera-segera nak cuci lah. Ha. Berasa nak cuci air, kita cuci air lah. Pakai nombor satu lagi ni dah. Ha, tu dia. Ha, beres dah tu. Oh, kita sembuh lah sikit-sikit. Ha, sembuh nyanyi dia tak selesa. Jatuh rambut buai-buai dulu lah. So, dia dah terdak juga. Ah, ni outline deh. Outline kita nak buat outline ni. Kita nak tekuk sebeng ni. Oh, biar straight molek nampak tertekuk. Ah, tertekuk gitu. Ah, nak ui kemah molek. Nak ui nampak gagah molek. Outline. Kalau tak ada mesin terima kecil ni, pakai mesin saat ni pun boleh juga. Oh, jangan tak payah pakai mata kat. Buat gitu. Oh. Nak cukup payah tak ada pisah ke apa. Oh, buat outline gini lebih kurang lah. Oh, gitu. Tekuk-tekuk gitu ya. Oh. Ah, tu dia. Oh, molek tu ha. Alik belakang pula. Macam ni tekuk ke depan ha. Ah, belakang ni pula straight gitu ya. Ha, nak suruh nampak kemas sikit. Ah, bulu-bulu rambut apa dia jadi hilang lah. Ah, tu buai ha, buai kot lengah tu. Oh, cuci-cuci kot lingo. Heret molek lingo ni. Jangan heret kuat sangat sakit. Dia pergi molek lingo tu halih. Ah, tu dia. Oh, apa halik ni pula si halik ni. Oh, mudah ya. Buat-buat gitu ya. Oh, oh nampak tekuk. Oh, tekuk. Oh, jadi nampak terai kata. Oh, nampak. Nampak bright. Aduh, bright. Oh, putih pula. Oh, buat kot atas tu. Ah, tu dia. Ah, maaf lah, tak nampak. Tak nampak mana. Ah, biar je. Ah, tak ni. Dia kalau kau bulat, dia kau molek. Ah, bulat-bulat gitu tak apa lah. Oh, yang molek tu sikit bulat gitu tak. Ah. Ah, nampak jadi tekuk bulat molek. Oh, tu dia. Ah, cuci-cuci lah. Ah, ni step bonus ni, step 0.5 cuci set bank ni. Tak payah buat pun tak apa. Buat agak nampak halus lagi set bank tu. Ha. Kuat baru nak suruh nampak halus lagi, tak buat pun tak apa. Kalau tak ada mata 0.5 agak ha gitu ya. Ha. Tak payah buat pun tak apa. Ha, muka kedah kena buat lah. Oh, siap dah tepi. Kita nak main rambut atas pula dah. Siap dah. Oh, alahlah mata ya. Mudahnya ni. Ah, kau nak jadi laju tu. Ah, tu dia. Mana jadi laju dia dia. Ah. Oh, dia gitulah rambut atas ni mudah ah. Oh, tak nampak mana lindu sikit. Oh, biasalah baru pakai kamera. Oh, dia gitulah. Cokek-cokek sikit kat guting. Buat tubik kat guting. Oh, gitulah. Oh, tubik panjat tu kat panjat tu dah guting pas belakang. Oh, tak payah mana atas ni. Oh, tu dia. Ah, guting-guting gitu ya. Ambil kat cebih kat perak guting. Ambil cebih kat cebih molek lah. Oh, guting lebih-lebih tu gitu je. Oh, tu iya. Ah, tu dia. Oh, kat batu bagai lah tu. Siap lah tu outline, siap rambut. Oh, tu dia, siap lah. Oh, aduh, tak ada puah baru nak sedap buah. Siap dah. Aduh lah. Oh, lepas tu kat kita blue lah. Muka duduk kedai ni kaya kena semak. Oh. Blue-blue sikit buat night-night sikit. Oh, tu dia adik. Oh, oh tu dia. Oh, blue-blue sikit lah. Tiup-tiup kering-kering rambut ni. Oh, ni tak payah pun tak apa. Muka kedai ni. Oh, gitulah lebih kurangnya. Oh, pandai lah tu. Oh, boleh pakat-pakat terah. Oh, tepi dia gitu. Oh, nampak comel kata. Ah, tu dia. Boleh-boleh pakat-pakat terah lah. Tak payah nak tanya.
buka gua ni kan? Lah. Kok tekok-tekok daki-daki ke apa? Beruh-beruh gitu ya. Cuma-cuma sikit. Cuma tak ada hari. Siap dah lu. Lama kita tengah sedap buah. Siap kan ambil pitih lah. Bukan dia. Gua tin saja tak ambil pitih.